Oke, ini dinamakan rezeki. Sebab apa? Tengok mata kail pancing nih, terlalu tipis guys. Tengok, ini namanya rezeki sudah ini guys, hampir terlepas. Lewat 2-3 menit macam tuh memang terlepas sudah nih guys. Halo sahabat, terima kasih sudah klik video ini guys. So, anda lagi bersama dengan saya pada malam ini. So, malam ini saya pasang tajur guys, dan ini merupakan umpan saya guys. Ini yang ada dalam botol ini adalah seekor katak, dan ini merupakan balance umpan yang saya pasang tadi. Jadi setelah selesai memasang tajur tadi guys, kita kena tunggu dalam beberapa menit lagi atau beberapa jam untuk kita cek balik pancing yang saya pasang tadi. So di sini kita akan dapat lihat berapa hasil penepetan saya pada malam ini guys. Untuk info yang lebih lanjut guys, teruskan menonton video ini hingga selesai tanpa skip. Di situ kita akan lihat bersama-sama seberapa jitunya umpan ini guys. So, stay tune. Tajur menghilang guys. Pancing saya kena sambar ikan tadi, tapi tercabut curanya. Patutnya saya pasang di sini guys. Ini confirm hilang sudah nih guys. Oke, tak apa hilang, tinggal hilang. Tapi sayang guys. Oke, lanjut. Rezeki pertama ikan tapak. Jadi inilah hasil umpan katak guys. Umpan katak memang sangat jitu untuk digunakan umpan pancing. Memang mantap. Strike lagi guys, ikan tapak lagi guys,
Oke, ini dinamakan rezeki. Sebab apa? Tengok mata kail pancing nih, terlalu tipis guys. Tengok, ini namanya rezeki sudah ini guys, hampir terlepas lewat 2-3 menit macam tuh, memang terlepas sudah nih guys. Oke, lanjut. Strike yang ketiga, mantap. Dan ini strike yang keempat sudah nih guys. Ele melawan dia guys. Strike yang keempat, oke, lumayan lah. Oke, saya akan tinggalkan ikannya di sini dulu. Sebab saya ada dengar sambaran ikan tadi di sebelah sana. Jom kita tengok. Kena tarik sudah nih guys. Pancing ini sebenarnya baru tukar umpan tadi, tapi sudah kena sambar. So, jom kita angkat pancing ini. Oke,
Wow, agresif, melawan ya guys. Wow, ini baru-baru joss guys. Strike yang kelima. Semuanya ikan tapa. So ini merupakan strike yang kelima dan ini merupakan strike yang jauh lebih dari cukup. Dan saya rasa video ini saya akan berhenti di sini dulu guys. Kita akan jumpa lagi di video saya yang seterusnya.